Kondisi terkini Kiki Fatmala setelah didiagnosis kanker paru-paru stadium 4 pada 5 bulan lalu. Jarang terdengar kabarnya, Kiki Fatmala rupanya sempat berjuang melawan penyakitnya. Kiki menyampaikan dirinya didiagnosis mengalami kanker paru-paru stadium 4 pada tanggal 19 November tahun 2021 lalu. Berbagai cara pun dilakukan Kiki agar sembuh dari penyakitnya. Syukurnya, kondisi Kiki Fatmala kini sudah semakin membaik. Dia mengabarkan dirinya telah sembuh dari kanker paru-paru stadium 4 yang sempat ia derita. Kabar itu disampaikan Kiki melalui postingan di akun Instagramnya, @kiki_fatmala, Rabu tanggal 20 April tahun 2022. Dalam unggahannya, Kiki menyampaikan dirinya pertama kali didiagnosis mengalami kanker paru-paru stadium 4 pada tanggal 19 November tahun 2021. Menurut Kiki, saat didiagnosis kanker paru-paru stadium 4, kala itu ia merasa hidupnya berubah. Setelah 5 bulan, pada tanggal 20 Maret kemarin, Kiki dinyatakan sembuh.